Good morning. Jadi aku lagi di Jakarta dan sekarang kami lanjutkan perjalanan ke Yogyakarta untuk work trip, ya, mengisi work trip dengan Dallas WNI. Jadi udah di Terminal 3 dan sebentar lagi akan masuk ke pesawat untuk penerbangan. Ikuti terus keseruannya. Ready to fly. Ladies and gentlemen, just landed at Yogyakarta International Airport. Welcome to Yogyakarta. Yeah, welcome to Yogyakarta. It's good to be back again. Dan ini kali pertama akan mengisi workshop di Yogyakarta bersama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. I'm so excited. Semoga semua berjalan lancar. Pokoknya yang terbaik deh. Dan juga aku bakal short holiday dan teman-teman dan ya seperti biasa sih merangkai cerita manis di Jakarta. Let's go. Yes, sekarang udah di hotel, udah check in juga dan wow, it's amazing room. Keren banget, gokil. Dan sekarang aku langsung untuk rehearsal karena acara akan dimulai pada malam ini dan juga mau istirahat. Jadi sekarang mau langsung rehearsal tuh. So, good morning everyone. Jadi hari ini udah di Grand Mercure Yogyakarta Adi Sucipto. Dan hari ini bakal ngisi workshop bersama dengan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. It's very happy bisa berkolaborasi kembali. Dan topik pembahasannya masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu membahas tentang pembuatan konten interaktif dan menarik, khususnya untuk kegiatan pasca pemilu 2024. And so happy bisa ada di Yogyakarta. This is my first time ever workshop secara offline langsung dari Yogyakarta. Bakal seperti apa? Semoga berjalan dengan lancar dan semoga keseruannya sangat apa ya? Sangat happy, sangat seru. Mudah-mudahan semuanya bisa terrealisasi hari ini. So, here we go. Bawaslu dalam hal ini humasnya harus membuat verifikasi, melakukan pengawasan, kemudian menegakkan kalau adanya terjadi persengketaan. Tahu gambaran keuangan, jadi ini tegalnya sih sama, itu juga. Oke, sudah bergabung ya. Kita tunggu 5 menit, 3 menit lagi mungkin. Ngawasin, ayo harus netral dan lain sebagainya. Tapi yang satu yang kita gak boleh lupa, kalau tugas kita itu... Yes, sudah selesai. It's a wrap untuk workshop bersama Bawaslu RI. Thank you so much for having me bersama 400 lebih peserta. It's a very happy, very amazing moment. Dan seperti biasa, workshop dengan Bawaslu RI selalu ada kejutan-kejutan yang luar biasa dari para teman-teman dari Humas Bawaslu. Karyanya keren-keren banget, extraordinary. Nggak nyangka ya, tadi udah menemukan beberapa konten-konten yang benar-benar fresh yang belum pernah dibuat sebelumnya. And it's really, really, really amazing. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya. And yes, semua pekerjaan sudah selesai. Dan sekarang saatnya untuk istirahat. Kemudian juga bersantai. Dan ya, kita semua senang tadi acara berjalan dengan lancar. Dan pastinya bisa memberi impact positif buat masyarakat Indonesia dan juga Bawaslu RI. Yes. Kamu juga gak paham ya, terserah. Nilai juga kamu yang dapat. Malam ini bareng sama ada Fahmi. Jadi mau di titik nol ini sebenarnya mau nyantai doang, mau menikmati malam Jogja. And it was really fun sih setiap balik ke Jogja dan ke titik nol. Hahaha.
mobilnya agak lama deh. Udah nyebrang aja. Ada apa aja sih? Jadi berapa hari ini aku ditemani sama Fahmi, and thank you so much ya beri temani. Sekarang mau ke Reza. Reza Rich, guys. Seperti biasa, kalau di Jogja pulangnya harus lewat stasiun Yogyakarta bareng saya. Thank you ya udah ditemenin ya. Aman aja sih. Thank you banget ke Jogja. Yo, nanti main lagi ya. Apa nih? See you guys. Udah masuk ke bandara dan akan menuju ke Yogyakarta International Airport. Yes, udah sampai di Yogyakarta International Airport dan akan masuk ke tahap check-in untuk berangkat. Thank you so much for your experience. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Jogja selalu yang aneh sih. Thank you.